bagaimana hukum dan najis mutawassithah, apakah bisa suci apabila hanya dipel tanpa disiram dengan air? Kita akan ke madzhab Syafi'i pertama. Najis itu madzhab Syafi'i ini kebagi telu. Najis mutawassithah, najis mughalladhah, najis mukhaffafah. Najis mutawassithah kak dintoh kisah beda ke ahenna pada anu belain sama. Mun ia pel malon ni kata tak cukup. Tak cukup. Carana ni ke epatiti tak ekatela. Imam ngira tengok solusi dari ulama-ulama nang Indonesia atau ulama-ulama Yaman nang kitab-kitab kak dintoh umpamana ikak dintoh saporana beda mancok. Gila mancok kan najis mancok. Beda nang ekak iya. Kalak ngaku tisu sampai tadak ke ahenna. Mari tada, tak dintuh kering, tada benda yang semacam mah, pas ngalah aki segelas aing serah maki. Ini kesecewin aing ya? Tapi aing, ini lo bisa yang kuya aing wudhu. Ini kesemas hodaki dalam kitab Fathul Qorib Pasampian, namun beda orang andi kota najis. Mari kota najis kak dintuh pas eseram. Ya ini kak hanyalah tada. Eseram, pan mari eseram, aingnya teradai. Aingnya teradai. Pan eteradai dari aing saya seram ben saya eteradai kali to pad ya ni tak tambah tak koran muta tambah ya bi kodri maya tasarrubuhu al mahal kalau ben sekerana saya kenyot bi kota aing senapa jadi mun saya seram senikah ke akorang sekoni ya lebih atot jele kota akan ben nyosup aing maka nika aing iko tak sojo mun tambah ni kan muta najis ana muta najis berarti mereka ahadan senoro mun tambah ni mereka ahadan senoro. Jadi kayak kota aing soceh tapi tak nyuciak. Soceh tapi tak nyuciak. Jadi mana biaya ketika dinto biasa nak mon lamba mungkin semakin jauh dari tisu kembang kembang. Pelas pun tisu sampai jadi kerengak sampai jadi tak ada kahenah buat serang.